Sejumlah masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggelar tarawih pada Minggu 10 Maret 2024. Salah satunya Masjid Jogokarian. Sejumlah jamaah tampak memadati area selasar hingga halaman depan masjid. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada tanggal 11 Maret 2024. Dan pada malam hari ini, salah satunya di Masjid Jogokarian di Kota Yogyakarta telah menggelar sholat taraweh secara berjamaah yang diikuti oleh sejumlah jamaah, tidak hanya datang dari warga sekitar, melainkan dari berbagai wilayah yang ada di Kota Yogyakarta dan juga di kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, pemirsa, jika saya bisa gambarkan begitu ya, kekusyukan dan kekhidmatan ini begitu terasa jalannya sholat taraweh pada hari pertama yang digelar oleh umat Muhammadiyah pada malam hari ini, begitu diikuti sejumlah jamaah di Masjid Jogokarian ini, yang mana memang setiap malam Jumat begitu nantinya akan ada sholat taraweh ala Madinah yang membacakan surat satu juz. Dan selain itu juga akan ada pengajian akbar yang digelar setiap akhir pekannya. Itu akan menjadi rangkaian dari agenda Ramadan selama satu bulan ke depan. Dan selain itu juga di Masjid Jogokarian ini identik dengan pasar Ramadan yang digelar di sepanjang Jalan Menteri Jeron ini. Selain itu juga ada pembagian takjil gratis sebanyak 3.500 porsi setiap harinya yang bisa nantinya dinikmati oleh para jamaah. Demikian laporan sementara dari Kota Yogyakarta, Adisa Rizkia Fadolikus Sendarto, iJOS melaporkan untuk Anda.